Beginilah rutinitas pagi hari siswa kelas 8 SMP PGRI 01 Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum kegiatan belajar mengajar, para siswa harus membersihkan ruang kelas dari reruntuhan eternit ruang kelas. Bangunan kelas ini sudah jauh dari nyaman. Langit-langit ruangan sudah banyak yang menganga. Bagian lainnya sudah terbuka dan nyaris ambrol. Bahkan saat proses belajar mengajar berlangsung, tidak jarang serpihan eternit jatuh menimpa para siswa dan guru yang sedang mengajar. Kelas seperti itu nyaman nggak sih? Tidak. Kenapa? Karena mengganggu pelajaran. Oh, mengganggu pelajaran. Nggak nyamannya karena apa itu? Karena atapnya. Atapnya kenapa? Atapnya rusak. Terus? Kurang nyaman. Terus apa lagi? Sering bocor kalau hujan deras. Oh gitu ya? Ya. Pengennya seperti apa ya? Hah? Pengennya yang lebih baik lagi dan tidak pengen. Kondisi dua ruang kelas di sekolah yang dibangun pada tahun 1999 ini memang sudah sangat memprihatinkan. Bahkan pada saat musim penghujan, air merembes dan memperparah bagian kayu pada atap bangunan. Terkait dengan prasarana, yaitu ada dua kelas ruang belajar, ruang belajar ini yang dalam kondisi memang sangat memprihatinkan. Kenapa, Pak? Yang pada intinya ini kami sangat mengkhawatirkan. Ketika KBM anak ini awal pagi harus membersihkan ruangan karena kondisi yang memang sudah rapuh. Karena ini bangunan sudah hampir sekitar 20 tahun. Gitu. 20 tahun. Sudah lama berarti ya? Sudah lama. Ini sudah memang sudah ada peninjauan dari Dinas Kabupaten. Namun sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Tahun 2015 ini sudah ditinjau oleh Dinas Kabupaten dan Dinas Cipta Karya, namun sampai sekarang belum ada realisasi lebih lanjut. Pihak sekolah dan siswa SMP PGRI 01 Aji Barang berharap dinas terkait segera turun dan menangani kerusakan dua ruang kelas di sekolah mereka, sehingga para siswa dapat kembali merasa nyaman pada saat proses belajar berlangsung. Tim Reportase DoTV, Banyumas, Jawa Tengah.